Halo Sobat Olse, balik lagi bareng Jessica dari One Stop Electronic, toko elektronik terlengkap, terbaru, terpercaya, dan terbaik. Halo Sobat Olse, balik lagi nih kita akan review-review produk elektronik. Dan sebelum review produk, Jessica mau ingetin bahwa kita lagi ada program Olse Sayang Customer, di mana kalian bisa dapetin barang-barang elektronik gratis hadiah dari Olse nih buat seluruh Sobat Olse. Mau tahu gimana caranya? Tontonin terus video ini sampai habis ya. Oke deh, sekarang kita langsung aja review produk yang satu ini udah ada di sebelah aku. Ini adalah dispenser Hitachi HWD B50.000. Kalau dilihat dari desainnya, ini tuh warnanya hitam dan juga ada aksen stainless steel-nya ya. Jadi tetap elegan dan pastinya ini cocok ditaruh di kitchen maupun di ruang tamu dari sahabat Olse. Nah, selain itu, dispenser ini memiliki dimensi 310x360x1040mm. Dan ini adalah jenis dispenser tipenya bottom loading atau galon di bagian bawah. Jadi ini memudahkan kita ya, apalagi para wanita-wanita perkasa nih, jadi nggak usah harus angkat-angkat galon lagi, gotong-gotong taruh atas, tapi bisa langsung taruh di bawah aja. Jadi nggak perlu angkut-angkut lagi, say no to encok-encok ya bun ya. Nah, terus juga dispenser ini sudah dilengkapi dengan child lock-nya, jadi sudah aman juga seperti pada umumnya ya dispenser, dan juga ada pengamanan ganda. Jadi pastinya dia bisa mencegah overheat pada mesinnya, jadi lebih aman lagi bisa memproteksi sekeluarga dari sahabat Olse. Dan untuk konsumsi listriknya sendiri, untuk hot water-nya adalah 420 watt dan juga untuk air dingin-nya atau cold water-nya itu 100 watt. Dan menariknya, dispenser ini bisa menghangatkan ataupun mendinginkan air secara cepat, yaitu kurang lebih waktunya 10 menit aja. Dimana kalau dispenser lain tuh biasanya hampir 20 sampai setengah jam gitu ya, baru panas atau baru dingin, ini 10 menit aja. Jadi cepat banget dengan konsumsi daya listriknya yang tadi ya, lumayan ringan untuk air panasnya di 420 watt dan air dinginnya di 100 watt. Nah, untuk mengaktifkannya juga di belakangnya udah ada tombolnya. Sahabat Olse tinggal klik aja yang bagian hijau. Ini kalau diaktifkan artinya air dinginnya nih aktif. Kalau yang warna merah untuk mengaktifkan air panasnya. Nah, untuk kapasitas tangkinya sendiri, untuk air panasnya adalah 1,6 liter dan air dinginnya adalah 3,6 liter. Jadi total tangkinya ini kurang lebih di 4 liter ya. Ini cukup banget pastinya untuk kebutuhan sehari-hari untuk sahabat Olse ya. Kalau misalnya keluarganya nih mungkin masih keluarga baru atau punya anak 1-2, ini udah cukup banget ya. Ini bisa dipakai, digunakan untuk sehari-hari. Dan untuk di bawahnya bagian galonnya kita buka ya. Kita coba. Nah, ini bukanya dari samping seperti ini bentuknya. Ya. Nah, kita tutup lagi. Di sini juga sudah ada tray-nya atau tatakannya. Nah, di sini sudah ada tray atau tatakannya, kita bisa taruh gelasnya di sini ya. Jadi kalau kita ngambil air tuh nggak usah lagi dipegangin terus gitu ya. Apalagi kalau mau isi botol minum yang 1 liter biasanya kan pegel peganginnya. Sekarang bisa ditaruh di sini dan bisa langsung kita nyalakan. Kita kasih contoh ya. Nah, ini dia. Nah, sahabat Olse, yang aku senengin dari dispenser ini adalah dia memiliki satu keran aja nih di bagian tengah ya, nozzle-nya satu aja. Jadi kadang kalau misalnya ada banyak keran gitu, kita kan suka ribet ya memastikan bahwa lubangnya itu pas ya, mau di kiri, kanan, atau tengah gitu ya. Tapi kalau ini kita langsung taruh di tengah, mau pencet yang mana aja itu pasti udah aman. Karena lubangnya cuma satu, nggak akan tumpah-tumpah ke kiri, ke kanan ya. Nah, yang di sebelah sini ini adalah air panas yang sudah dilengkapi dengan child lock seperti yang Jessica sebutkan di awal. Cara pakainya gampang banget untuk mengaktifkannya. Ini tinggal kita geser ke atas, lalu kita tekan dan air panasnya keluar. Nah, kalau sudah, dia akan kembali ke mode child lock di mana kita nggak bisa pencet nih. Jadi aman ya buat anak-anak kalau mau main-mainin nggak akan kena air panas. Nah, lalu di tombol yang tengah ini adalah air dengan suhu normal. Kita tinggal klik saja. Nah, ini keluar juga. Dan yang paling pinggir di sebelah sini ini adalah air dingin. Kita coba tekan lagi. Nah, ya jadi
paling enak kalau misalnya nozzle-nya atau kerannya tuh cuma satu di tengah, jadi kita tuh nggak usah repot pindah-pindahin gelasnya gitu ya, dan juga meminimalisir airnya tuh tumpah berecetan ke lantai gitu ya. Nah, selain itu di belakang ini juga sudah ada tombol untuk mengaktifkan lampu yang ada pada keran ini. Coba aku klik dulu ya. Oke, kalau kita klik, di sini lampunya akan menyala. Fungsinya untuk malam hari, kalau misalnya lampu udah pada mati di ruang tamu ataupun di dapur ya, sahabat OC masih bisa melihat lubangnya atau kerannya dari si dispenser ini. Jadi tadi, meminimalisir juga bahwa airnya tumpah ke lantai ataupun jadi belepotan berantakan ya. Jadi pokoknya ini udah cocok banget deh buat kehidupan kita sehari-hari ya di rumah. Nah, berikutnya untuk pipa dan juga tangki airnya, ini aku seneng banget karena udah berbahan stainless steel grade 304. Jadi artinya udah aman ya, lebih anti karat ya, dan juga pastinya safety nih buat teman-teman di rumah, sahabat OC di rumah. Nah, sahabat OC, mengenai garansinya juga nggak usah khawatir karena dia udah dilengkapi dengan garansi kompresor hingga 3 tahun. Jadi pastinya sudah aman ya. Ingat syarat dan ketentuan berlaku. Untuk informasi lebih lanjutnya bisa hubungin One Stop Elektronik. Nah, gimana sahabat OC? Jadi tertarik kan untuk langsung punya dispenser ini di rumah? Pastinya memudahkan banget nih buat sahabat OC yang butuh air panas ya, apalagi buat bikin susu anak atau mau seduh-seduh kopi, yang suka banget ngopi gitu ya. Ini harus ada di rumah, gak cuman air panas karena ada air dinginnya juga. Yang hobi minum air dingin, daripada kita ambil air ini ya, air biasa terus taruh di kulkas, mending langsung aja di dispenser. Apalagi tangkinya juga besar, ini bisa memenuhi keperluan sehari-hari. Nah, kalau misalnya sahabat OC tertarik, langsung aja cek link deskripsi yang ada di bawah sini dan langsung check out masukin keranjang. Dan sahabat OC, balik lagi nih, kalau misalnya tadi di awal Yesika udah ngomong ya, ada program OC Sayang Customer di mana kita akan bagi-bagi hadiah untuk sahabat OC yang beruntung. Caranya gampang banget, langsung nih bisa check out dispenser ini ataupun barang elektronik lainnya di One Stop Elektronik. Habis itu jangan lupa upload ke sosial media kalian dan tag ke One Stop Elektronik. Syarat dan ketentuannya bisa dibaca di bawah sini ya, nanti dilihat aja. Dan setiap bulannya akan kita undi satu orang pemenang yang berhasil atau berhak mendapatkan hadiah barang elektronik dari One Stop Elektronik. Oke, sekian review kita hari ini. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe channel ini biar makin banyak nih yang tahu lagi mengenai produk-produk elektronik dari One Stop yang pastinya terpercaya. Kalau gitu, Yesika pamit dulu. Sampai jumpa di video berikutnya. One Stop Elektronik, toko elektronik terlengkap, terbaru, terpercaya, dan terbaik. Bye!